dari gugatan kita. Nah, gugatan kita itu kan meminta supaya SK Menteri dibatalkan karena menurut kita itu kewenangannya secara prosedur juga cacat. Ternyata tadi itu dikabulkan oleh majelis dari segi prosedur. Menurut majelis hakim terbukti bahwa di persidangan pemberhentian Pak Yuswar oleh menteri itu tidak pernah menggunakan prosedur melalui senat. Jadi senat itu tidak pernah dimintai pertimbangan oleh menteri. Nah, majelis hakim tadi memberikan contoh bahwa ketika menteri mengirimkan majelis rektor, itu ada konfirmasi senat. Jadi senat kan memberikan tanggapan atas hadirnya majelis rektor, kemudian diterima dan sekarang akhirnya dia bisa duduk di sana. Nah, dengan hal yang sama itu semestinya menteri juga melakukan hal yang sama ketika memberhentikan Pak Yuswar. Ketika Pak Yuswar ingin diberhentikan oleh menteri, semestinya menteri tetap harus meminta pendapat senat. Dan di dalam persidangan terbukti bahwa ternyata senat tidak pernah menyetujui pemberhentian beliau melalui keputusan menteri. Senat hanya menyetujui proses hukumnya harus melalui peraturan hukum yang berlaku dan atau ketentuan yang berlaku di statuta, kemudian di anggaran rumah tangga maupun juga dalam peraturan rektor. Nah, jadi tadi sebetulnya yang kita mintakan ada dua sebetulnya. Pertama itu putusan penundaan, yang satu putusan pencabutan. Yang dikabulkan oleh majelis itu hanya satu, putusan pencabutan perkaranya aja. Makanya kemudian putusannya tadi dikatakan dikabulkan sebagian. Sebagian itu maksudnya tadi itu hanya satu. Nah, harapan kita sebetulnya dua. Kenapa? Karena penundaan sama putusan akhir itu berlapis fungsinya. Jadi dengan putusan ini betul bahwa memang menteri diwajibkan mencabut pemberhentian beliau. Tetapi kalau misalnya saat itu ada putusan penundaan, ya kita sangat senang sekali karena walaupun nanti ada proses hukum selanjutnya ya, misalnya mereka tidak puas terus mereka ajukan banding dan kasasi dan seterusnya. Kalau ada putusan penundaan, keputusan pemberhentian beliau itu tidak bisa dilaksanakan, jadi di freeze saat itu. Tetapi tidak apa-apa, ini kan seperti tangga-tangga perjuangan lah. Nah, ini kita berada di tangga pertama di pengadilan itu tingkat pertama, kemudian sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Itu sebuah hal yang positif. Dan ini membuktikan bahwa majelis hakim mengakui keberadaan senat universitas Trisakti. Jadi kan kemarin tergugat kemudian intervensi yayasan juga mengatakan bahwa senat ilegal, kan? Senat dikatakan ilegal, kemudian statuta ilegal dan segala macam. Nah, tadi majelis hakim tegaskan bahwa meskipun statuta itu sampai ada 5 versi statuta semuanya itu sah. Jadi semuanya sah. Kenapa sah? Alasannya satu, pasalnya yang diatur di situ sama. Kewenangannya tetap kewenangan rektor dan kewenangan bersama senat untuk mengangkat dan memberhentikan wakil rektor. Tidak ada kewenangan menteri di sana. Kemudian juga tidak pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan statuta. Nah, jadi dengan dasar itu, meskipun ya tergugat berkali-kali katakan senat ilegal, statuta ilegal dan segala macam, faktanya majelis hakim mengakui bahwa statuta itu berlaku. Nah, dengan berlakunya statuta itu, maka dipakai oleh majelis hakim sebagai dasar hukum untuk membatalkan statuta. Itulah. Langkah selanjutnya supaya kan ya kabarnya hanya sebagian pak, biar upaya-upayanya untuk dilakukan semua pak. Ya sebetulnya tadi majelis hakim juga sudah menunjukkan jalan bagaimana menyelesaikan persoalan ini di tahapan praktis. Intinya semuanya ada pada senat. Ya, jadi dengan diakuinya senat oleh majelis itu punya kewenangan untuk mengkonfirmasi absah tidaknya putusan menteri, maka setelah diperintahkan oleh pengadilan untuk menteri untuk cabut, itu segera menteri harus dicabut itu satu. Nah, setelah menteri dicabut itu sekarang tindak lanjutnya ada pada senat. Bagaimana senat akan mengembalikan beliau kepada posisi semula. Jadi kira-kira itu mungkin setelah ini yang akan kita lakukan. Yang pertama kita pantau dulu besok kembalinya seperti apa. Karena kan tergugat punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding. Ya, kita tidak tahu apakah menteri akan mengajukan banding atau tidak. Syukur-syukur kalau tidak. Jadi kalau misalnya menteri tidak ajukan banding ya sudah, selama 14 hari itu selesai, urusan ini menjadi urusan final, ya, dan kemudian menteri akan mencabut pemberhentian beliau dan beliau dengan mekanisme senat bisa dikembalikan kembali. Proses selanjutnya di melalui senat. Jadi saya akan melapor ke senat besok kepada ketua senat dan
bagaimana nanti kelanjutannya oleh Ketua Sidang dilaksanakan, mungkin sidang kedua untuk implementasi dari besar pengadilan itu. Tadi ada hal yang penting juga sebetulnya, dalam kondisi normal menteri itu tidak punya wewenang untuk memberhentikan pembantu rektor, tetapi majelis memandang situasi Trisakti ini unik, tidak biasa. Jadi kemudian juga ada proses mediasi yang meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Trisakti. Nah, jadi dengan dua kondisi itu menurut majelis, dan fakta ketiga juga, PJS rektor yang dikirim itu tidak punya kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan wakil rektor. Jadi dengan fakta itu secara hukum ada kondisi darurat sebenarnya, yang itulah kemudian menjadi dasar menurut majelis hakim menteri punya wewenang untuk memberhentikan. Tetapi itu maksudnya dalam kondisi yang tidak biasa, tapi tetap walaupun menteri punya wewenang harus mengkonfirmasi itu kepada senat. Artinya senat tetap punya kekuasaan untuk mengabulkan atau tidak, tetap kepada presiden. Kalau pada akhirnya senat tidak menyetujui pemberhentian beliau, ya sudah, beliau harus